Satu yang lainan kita punya pesta muslimah ni, kita bukan setakat apa ni mengadakan gerai untuk jualan produk-produk muslimah, tapi juga kita adakan apa-apa acara lain seperti tutorial menggunakan tudung, talks on apa ni untuk menjalankan perniagaan online, dan juga talk daripada selebriti yang kata yang dah berpengalaman, yang punya pengalaman dalam bidang perniagaan untuk menggalakkan kepada khususnya orang muda untuk menyertai bidang perniagaan. So, itu kita punya kelainan yang pesta muslimah kita ni. Maksudnya bukan setakat jualan barang dan produk, tapi juga ada acara-acara sampingan. Dan insyaAllah tahun depan kita akan mengadakan skala yang besar supaya lebih banyak produk dan juga acara yang dapat diadakan, dan kita akan berhubung untuk datang ke sini lah. Pertama sekali, saya masuk tadi saya rasa di luar jangkaan saya, sebab selalu juga diberi jemputan undangan untuk sama-sama memeriahkan festival macam ni. Tapi bila saya sampai tadi di luar jangkaan, sambutan tadi sangat menggalakkan dan rasa macam pertama sekali alhamdulillah lah, dan saya harap pihak Berita Harian juga kalau boleh sering menganjurkan festival seperti ini untuk para artis, terutama untuk lebih mesra, lebih rapat berminat dan juga mempelajari selain daripada penyanyi, pelakon ataupun yang lain, kita dapat mempelajari Alhamdulillah. Sebenarnya saya tak jangka crowd yang datang macam memang saya fikir macam mungkin ada, tapi taklah seramai yang macam hari ini. Jadi alhamdulillah semua kiranya macam pisang panas sebab Kasti pakai, dan new collection kita pun alhamdulillah orang dah kira kata crowd hari ini memang tak expect lah. Dan dia orang kata dia ada kelas, dia ada macam level dia kan. So kita macam oh macam ni eh. First time ni masuk tiba-tiba ada catwalk apa semua kan. So memang best sangat-sangat. Saya mula tengok, okay, eksklusif lah sebab dia buat kat tempat macam ni kan. So tentu harga yang ditawarkan macam bila tempat eksklusif kita macam mesti mahal kan. Dan saya tengok tadi, saya kata okay je harga dia. Saya kata macam okay lah. Saya rasa program macam ni memang bagus lah untuk diadakan sebab bagi peluang pada peniaga, usahawan-usahawan, terutamanya wanita kan, yang diketengahkan. Okay. It's great sebab selalunya kalau nak tengok fashion show kena pergi kat hotel-hotel bayar mamah. Kat sini I think is okay, maybe first time lah untuk orang ramai yang kata orang yang kita yang sederhana ni kan. Tu so excited lah nak tengok. Saya rasa program ni memang bagus sebab sekarang ni budak-budak muda lagi pun dah berpakaian berhijab kan. So saya rasa memang bagus lah untuk kita semua sekarang pada kaum-kaum wanita lah, dengan anak-anak muda kan. So mungkin sekarang peredaran zaman pun dah bertukar kan, daripada yang dulu-dulu kita tengok dengan pakaian anak-anak muda kan. Sekarang nampaknya insyaAllah lah mungkin acara yang macam ni pun mungkin boleh menolong kan untuk kita sebagai umat Islam. Jika dua satu, berikan tepukan untuk peresmian Fiesta Muslimah Finish 2014.